Teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman mau bergabung di channel saya. Ini saya rencananya mau buat ini daging babi ya. Ini non halal. Kalau teman-teman yang tidak mau makan babi, bisa pakai ayam. Ini saya buat pakai daging babi. Saya akan bikin ini namanya babi kecap. Sebenarnya ini saya persiapkan buat ini, buat bikin bakcang punya isian. Jadi ini namanya babi kecap buat isian bakcang. Bumbunya saya pakai saus tiram. Ini saus tiram sekitar ini ya, 1 sendok makan. Kecap asin sekitar 1 sendok makan. Ini kalau kurang baru ditambah sedikit. Ini kaldu jamur sedikit aja, setengah ini ya, setengah sendok teh. Ada merica juga, ini mericanya sekitar ini 1 sendok teh kira-kira gitu, sama garam sedikit. Gula 1 sendok teh. Ini semua saya campur jadi satu. Ini warnanya kurang coklat ya teman-teman. Saya tambah sedikit lagi kecap asinnya. Ini makanya makanya itu garamnya saya tidak banyak-banyak, soalnya pakai kecap biar tidak keasinan. Ini dagingnya sudah saya rendam 1 jam lebih, kemudian saya masukkan ke kuali. Ini saya tambahkan bumbu ngohyong sedikit, kira-kira aja setengah sendok teh. Ini saya tambahkan sedikit air, sedikit aja. Dimasak. Ini saya tambah lagi sedikit kecap manis. Ini sudah agak kering, saya masukkan minyak wijen sedikit. Ini wangi karena ada bau ini ya, bubuk ngohyangnya. Oke, sudah pas. Ini saya angkat. Ini teman-teman, babi kecap buat ngisi bakcang. Jadi bedanya ada pakai bubuk ngohyong. Wangi ini. Oke ya teman-teman, sekian dulu video saya. Jangan lupa teman-teman di like maupun di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video saya dan sudah subscribe. Oke, bye-bye.